I love them ah, including you man. Like aku tak tahu sama ada esok engkau ke ataupun aku ke. So macam gila lah, orang hari-hari tu meninggal. Like sekarang pun aku tak faham macam kau bayangkan kalau macam sekarang yang aku realize the reason kau kena tukar colour. Dia macam dia tukar colour biru cair kan. So macam nak sejuk hati tu. Padahal kita ibu, 20,000. Kesian weh semua orang. Like aku rasa okay, whatever that we're having right now, alhamdulillah lah kita kerja still ada, kita ada macam saving apa semua kan. But how about ya orang kat luar sana yang langsung macam, tapi kan to be honest, bila aku fikir balik kan, like kalau lah orang nak cakap kita ni boleh lah kita artis semua ke apa, tapi still lah kita orang bekerja juga. Kita so kerja macam kita sekarang ni, aku pun dah lama tak buat apa-apa tu. Aku risau gila sebab aku tak tahu what is my next position. Apa kita don't even have benda yang upcoming pun sebab kita tak tahu pun boleh buat ke tak. Kau faham tak? Yang certain tau, yang certain tu. Yeah, so aku macam borak dengan member aku yang lain kan. I macam dancer kan. So dia orang like live like with dancing and bila tak ada show kan. Susah. So macam bagi aku kalau lah nak cakap pasal saving, saving tu memang ada. Aku beli ke semua orang ada saving masing-masing. Tapi tak tahu berapa lama lah kita boleh tahan. So macam berapa lama dah ni tak kerja Mat kan. Kesian lah dekat orang macam contoh makeup artist. Kebanyakan makeup artist yang dah veteran kan, yang ada family, ada rumah nak kena bayar. So macam bila tak ada kerja macam susah lah. So aku tak tahu apa expectation Malaysia punya government untuk faham kan. Tapi macam I wish the best for it lah, insyaAllah. Sebab macam sekarang ni kalau lah semua orang betul-betul nak tengok pasal kuasa, kuasa is not the thing right now. It's not something but, yang macam menjaminkan keselamatan orang. Yes, and but bagi aku juga kalau yang dah ada kuasa tu, kalau kau boleh guna kuasa kau dengan betul, we won't be at this position lah kot. Ya tu. So aku as a rakyat, aku of course lah everyone is stressed up and rasa macam pisang kan. Tapi tu lah, stress lah tu. Tak tahu nak cakap macam mana dah. Cuba like kita, we are having like a lockdown but then cases still naik. So macam apa maksud dia kan? Sebab like nak ikutkan kita right Malaysia yang betul-betul follow SOP yang duduk rumah semua tu bagus. I mean like kita faham ada certain yang tu, but then kita pun rasa macam sedih. Sedih in terms of macam ini ke usaha aku yang dibayar dengan cara macam ni kan? Sebab lagi lama kita macam terperak kat rumah, orang saving makin hari makin habis, bukan makin tambah. Yang kaya makin kaya lah. Yang and also bagi aku doesn't make sense bila kilang buka tapi macam tu lah. So like macam and now pun bila aku tak faham sama ada orang-orang yang bertanggungjawab menjaga kita ni tengok ke tak everything that is going on kat social media, like macam orang bunuh diri, lepas tu family yang macam yelah ibu-ibu yang tak dapat vaksin apa semua lagi, yang meninggal sebab katil tak dapat treatment apa semua. So macam benda-benda tu bukan benda yang best tu untuk kita nak banggakan. Like people are dying, hospital semua pun banyaklah tunjuk gambar apa semua, orang pergi yang duduk atas lantai semua macam kesian. Like the tapi system aku sendiri macam tak faham tu. Macam sekarang tiba-tiba kan dia cakap ada Delta. Lepas tu ada virus baru lagi. Apa benda lah nama virus tu daripada Jepun pula. Macam how these viruses boleh ada baru and baru and baru and baru. Faham tak? So macam dulu yang paling aku nak gelak is bila diorang keluarkan statement bila sesiapa yang ada dua dos boleh pergi bercuti ke Langkawi ke apa kan. I tell you, there is no such thing lah, Dave. Yeah. Sebab macam
Yelah, sekarang orang dah dua dos, tak boleh buat apa pun, Im. Yeah. That's the problem. I mean like, kita... Wait, kita bukan rabbit doh. Ya, yeah. Lepas tu ada orang yang keluar vaksin kena ambil setahun sekali. Dah macam Rotek kah weh? Hmm.